Sekarang eksekutor pertama dari TKRS yaitu Jawan nomor 9. Ya, langsung saja Saudara Janwar untuk mengambil tempat menjadi eksekutor pertama dari The Gunners. Mampukah Janwar menjebol jala gawang dari ACM, ataukah penjaga gawang dari ACM akan memberikan mimpi buruk untuk Janwar? Ya, kita nantikan saudara-saudara, mampukah Janwar menjadi pembuka pintu untuk timnya, ataukah penjaga gawang dari ACM mempertahankan gawangnya? Saudara-saudara, kita nantikan. Sudah lakukan, pendek saja tapi cukup maksimal, tidak mampu ditepis. Penendang pertama dari ACM Irul nomor punggung 19. Mirul nomor punggung 19 dipercayakan menjadi algojo pertama untuk ACM. Mampukah saudara Irul menyamakan papan skor saudara-saudara? Berikan mimpi buruk dan nantikan di sana. Inilah dia Irul punggung 19, sudah dilakukan cukup keras saudara-saudara, gol. Selanjutnya penendang kedua dari The Gunner, Yayat. Inilah dia Yayat, pemain yang cukup lihai, merepotkan lini belakang dari ACM tadi saudara-saudara. Dipercayakan untuk menjadi eksekutor kedua. Sudah dilakukan, datar saja Yayat eksekutornya dan gol. Selanjutnya eksekutor kedua An nomor An. An. Dan gol. Cukup akurat tadi. Eksekutor ketiga, Iki. Mampukah An ini saudara-saudara? Sementara An ini merupakan pemain pengganti tadi. Kita nantikan saudara-saudara. Saudara Iki. Iki! Melenceng jauh Iki di sana saudara-saudara. Lanjutnya eksekutor ketiga Ahmad nomor punggung 12. Dan nantikan saudara-saudara, nomor punggung 12 saudara Ahmad akankah memperlebar jarak? Kembali mengikuti jejak rupanya saudara-saudara. Ya, kita nantikan. Inilah dia pemain pengganti di detik-detik terakhir tadi. Kayaknya beliau ini spesialis. Nantikan mampukah Wayang. Ini merupakan sentuhan pertama dan Wayang. Selanjutnya
eksekutor yang keempat, Ilham, nomor punggung 2. Skor sementara masih 2-2. Ilham, menantikan saudara-saudara. Ilham, dan mampu ditepis lagi di sana saudara-saudara. Kera, penendang terakhir. Inilah dia saudara-saudara, Algojo terakhir yang dimiliki oleh Teganes. Menantikan saudara-saudara, skor masih imbang 2-2. Menantikan Hendra di sana. Kita nantikan di sana. Hendra, mampukah Hendra? Hendra dapat! Dan gol saudara-saudara. Selanjutnya Halim. Dia unggul Teganes. Apabila masuk akan ditambah, apabila tidak maka Teganes berhak membawa pulang kemenangan. Kita nantikan saudara-saudara. Inilah dia Halim, nomor punggung 7, dipercayakan menjadi eksekutor terakhir. Halim, mampu ditepis saudara-saudara. Selamat untuk Teganes Sadia. Menjadi eksekutor terakhir, harus terhentikan karya di Marseille pada sore hari ini. Saya mewakili panitia final mengucapkan selamat kepada Teganes Sadia dan kerewannya satu lagi untuk ASEAN 09. Dan akhir kata, apabila tersuap hal yang tidak diinginkan itu semua manusia.